Kembali lagi bersama gua si Meow Awoo. Kali ini langsung saja kita akan meneruskan gameplay Kontraband Police. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah memasuki chapter kelima di dalam game Kontraband Police yang satu ini. Dan nama dari chapter kelima ini adalah Pandemic. Dan gua mendapatkan satu tugas lagi teman-teman, yaitu ngecekin satu persatu kartu kesehatan orang-orang yang mau lewat atau masuk ke dalam negara gua. Jadi gua harus lebih teliti lagi teman-teman. Kayak kemarin gua miss satu ya teman-teman, ternyata nama vaksinnya itu berbeda. Gua harus lebih teliti lagi, oke? Dan sekarang yuk langsung saya teman-temanku sekalian, kita akan meneruskan gameplay Kontraband Police yang satu ini. Yes sir, saya akan coba menjaga perbatasan ini dengan baik dan benar dari orang-orang penyelundup, barang-barang ilegal, dan juga ada orang yang belum vaksin atau orang sakit ya teman-teman. Let's go my friend. Pertama-tama, gue coba terlihat terlebih dahulu. Ini dia newspapernya. Hari ini tanggal 3 Mei 1981. Dan ini dia guys ya. Is back ya. Gue tidak mau ngomong. Okay. Mobil pertama silakan masuk. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini juga ada, masih ada 3 smugglers yang harus gue cari ya. Kemarin ketangkep satu nih guys. Nah masih ada 3 lagi smugglers yang harus gue cari. Ulala. Hello. Kok tiba-tiba saja di sini broken mirror. Kita coba cek dulu guys. Kalau cuma ada satu broken mirror, berarti dia adalah smugglers guys. Tuh, kalian baca teman-teman. Broken windowsnya ada satu. Ah, bisa jadi. Kalau begitu, gue minta terlebih dahulu dokumennya dia. Terus, kita cek. Oke, guys. Sepertinya dia adalah smugglers kita. Coba gue suruh keluar terlebih dahulu. Supaya dia tidak lari nih, guys. Terus gue cek. Nah, benar sekali. Dia adalah smugglers kita. Oke, pertama-tama teman-temanku sekalian. Mari coba kita buka terlebih dahulu. Ini. Ayo lo. Bawa apa kamu, ha? Bawa rokok, terus kamu mau nyogok kue? Berapa yang kamu mau sogok? $300? No. Gua tangkep lu aja, dapatnya lebih banyak, bro, ya. Jadi gua tangkep terlebih dahulu dia, teman-teman. Tidak. Sebentar, di sini ada lagi? Nggak ada. Oh ya, kemarin gua harus lebih teliti ya, guys. Sebentar, cek sana, cek sini. Ada lagi kah yang disembunyikan di sini? Sepertinya tidak ada di sini ya, teman-teman. Kalau di bumper sebelah sini tidak ada. Gua harus lebih hati-hati sesuai kata-kata kalian teman-teman. Ketika mengecek kontraband yang satu ini harus lebih pelan-pelan dan juga hati-hati. Nah, dapat satu lagi guys. Aduh, salah. Loh. Aha. Buset tebel banget guys. Keras banget keras nih. Wadadidau. Dapat 4 biji, guys. Banyak banget yang dia bawa. Wah, gawat. Di sini ada? Nggak ada ya, teman-teman. Nah, kemarin gua ketinggalan satu lagi di sini nih. Astaga, tapi di sini nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Ya, sepertinya sudah habis. Kamu masuk penjara terlebih dahulu ya, my friend. I'm so sorry. Makanya lain kali lebih pinter lagi. Jangan bawa-bawa barang yang tidak baik ya. Yo, what's up? By the way teman-teman, 1, 2, 3, 4. Tahanan gue udah ada 4 dong. Gue harus antar mereka guys ke ini ya. Kemana tuh namanya? Labor camp ya. Suruh mereka bekerja di sana tuh. Next episode kayaknya ya. Atau enggak di episode kali ini. Kalau gue nangkep 2 penjahat, mungkin gue akan suruh mereka ke sana sih. Nah pertama-tama gue unpack terlebih dahulu. Supaya gue bisa tahu teman-teman. Ah tuh kan. Sesuai dugaan gue. Ini bisa. Oh bisa tuh. Mantap. Dapat 1. Oh no. Penuh sekali ternyata inventory saya teman-teman. Baiklah kalau begitu. Saya coba untuk cek storage. Dan taruh semua yang sudah penuh di sini. Buset rata-rata rokok semua ya yang mereka selundupin teman-teman. Apakah itu rokok ilegal? Bisa jadi sih itu rokok ilegal teman-teman. Oke ini udah kelar.
Ini enggak ada, teman-teman. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Pelan-pelan nih, guys. Udah pelan-pelan nih. Yang ini. Ah, dapat satu. Oke, cuma ini doang nih. Mantap. Dapat barang-barang kontraband lagi. Ada dua. Oke, gua cek sekali lagi, teman-teman, biar kalian puas nih, supaya gua tidak melewatkan apa-apa ya. Sudah tidak ada apa-apa. Nah, ini lagi. Nah, cek lagi, teman-teman, di bagian sini. Nggak ada ya. Nggak ada loh, teman-teman. Aduh, semoga aja udah nggak ada nih. Salah! Belum! Di bagian kemudinya belum gua cek. Oh no! Pasti di bagian kemudinya nih. Tuh kan, aduh. Gua itu mau masukin barang-barang yang gua unpack, teman-teman, tujuannya. Ah, lagi-lagi nih aku melakukan kesalahan, walaupun tersisa satu ya. Dan gua udah tahu gitu loh kalau gua pengen kesana. Oh, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Cuma satu doang, guys, ya. Mohon maaf nih, guys. Aduh, harus lebih teliti lagi. Kadang-kadang tuh gue sadarnya terakhir gitu loh. Pas udah pencet, baru sadar. Gue belum melakukan sesuatu. Nyebelin. Oke, bro. Jangan bikin macem-macem lo ya, bro. Lagi bad mood nih, bro. Oke, so far so good kamu, bro. Ya? Coba cek terlebih dahulu nomor paspor, bro. Oke. Agustus, November, tourism. Ini, coba dicek. Kayaknya aman. Ah, ini juga benar ya, teman-teman. Wah, sepertinya kamu orang yang baik dan benar ya. Jadi pertama-tama saya akan coba cek semuanya. Mulai dari mukanya dia sama. Nama sama, expired date aman, passport number aman, foto aman, cargo list. Dia tidak bawa apa-apa. Vehicle type. Mari kita cek terlebih dahulu. Vehicle type-nya dia yang kecil. Benar gak? Yap, betul sekali. Walaupun sudah dimodif ya teman-teman, pakai spoiler belakang nih. Biar racing ya, biar racing guys. Habis itu registration number JQB. Yap, 8739CX. 8739CX, sudah betul. Habis itu apa lagi nih guys? Oke, beratnya sudah betul. Cek juga teman-teman biar aman. Ini kenapa tiba-tiba ada suara-suara tidak enak? Beratnya under kok. Emang apa? Emang dia membawa sesuatu kah yang mencurigakan? Ini lagu suka menipu soalnya, teman-teman. Tuh, so far yang gue lihat tidak ada apa-apa ya. Enggak ada apa-apa kok. Tenang. Dia bersih dari tadi. Bro, oke. Aman dia, teman-teman. Oke, dari mobilnya dia, lampu aman, spion aman, ban aman. Ban sebelah kiri juga aman, teman-teman. Ini belakang juga aman. Nah, gini dong. Ini aman semuanya loh. Guys, clean. Ini bener-bener clean banget. Ya udah. Walaupun lagunya seperti ini, teman-teman, tetapi sepertinya gua akan mengizinkan dia untuk masuk. Ya. 78 bukan sih? Bentar, gua cek terlebih dahulu. Oh iya, betul. Tapi aman kok. Aman. Oke. Boom. So far sih kaku tidak menemukan apa-apa, Bung. Ya. Yo, selamat jalan. Selamat masuk ke negara kita. Semoga saja kamu tidak berbuat sesuatu yang ilegal di sana ya. Nanti kalau kamu berbuat ilegal, saya cari lagi kamu. Tuh kan bener guys. Jangan terpengaruh dengan lagu ya. Lagu kadang-kadang mendistract kita guys. Ada lagi? JKS. Aman ya harusnya. JKS. Iya betul sekali aman. NHF. Oke. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu untuk mukanya dia ternyata berbeda, teman-teman. Hehehe. Jadi gue sudah dapat satu foto. Ya, aduh kamu tuh ya. Nama? Aman. Aman. Kita cek semuanya. Kartu vaksin? Dapat satu nih, teman-teman. Ininya juga salah nih. Oke, ininya juga salah nih. No. Masa folio, teman-teman? Bukan itu yang gue mau, bro. Oke, Juni, Agustus. Oke, ini masih aman ya teman-teman. Ah, otomatis dia udah tidak bisa masuk. Namanya dia salah, fotonya salah teman-teman. Sisa vehicle type itu adalah apa namanya? AAZV. Nah, ini dia nih. Bener nggak? Oh ya, betul. Oke, berat, betul. Coba kita timbang teman-teman. Overweight atau tidak nih?
Enggak ya, hampir aja overweight teman-teman. Habis itu, oke, bumper ada, lampu aman, kaca mirror aman. Teman-teman, sebentar, kacanya ada yang pecah, tidak ada yang pecah ya guys. Di belakang juga aman. Oke, otomatis di bagian belakang bumper ada, kaca juga aman. Nah, ini sepertinya orangnya benar nih guys. Tapi gue tidak boleh percaya begitu saja. Sebagai pegawai yang teladan, saya harus ngecek semuanya dengan baik dan benar nih guys. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Tapi harusnya ini bukan barang-barang kontraband sih guys. Jadi gue catat-catatin aja terlebih dahulu. Siapa tahu aja kargo list dia yang salah nih, ya kan? Walaupun dia tidak membawa kontraband, tapi bisa jadi list dia yang salah nih. Oke, sekarang gue akan coba cek satu persatu kontraband. Oke, so far aman ya teman-teman. Ini gue udah pakai mata saringan gue nih. Mata belalak. Oke. Tidak ada apa-apa. Di bagian sini, aman. Oke, bro. Masukin, bro. Nah, begini baru bener ya, Miook. Kalau tadi salah, soalnya kamu sudah tangkap duluan orangnya. Iya, maaf. Kebiasaan gue aja nih. Oke, kita cek lagi, teman-teman. Gas range 3. Oke, banana crate. Ah, salah. Banana crate-nya salah ya, teman-teman. Otomatis cargo list-nya salah. Registration number-nya bener nggak? JKS, bener. 6165QL, bener. Oke. Weight-nya juga ada bener. Dan sisanya ini nggak ada satupun yang salah ya, teman-teman. Jadi, otomatis sudah. Kita harus tolak ya, teman-teman. Walaupun mobilnya dia bagus, tetapi ya... Nama dia salah, pasport salah, foto maksudnya foto salah, kargo list salah, dan juga kartu kesehatan dia itu juga salah ya teman-teman. Nih, salah. Oke. Okay? Jadi kita deny. Mantap. Barasto sipka. Udahlah, enggak usah protes kamu. Ah, udah buat kesalahan juga, protes-protes mulu kamu. Emang berat teman-teman jadi polisi ini ya. Salah dikit, matuhin peraturan. Diomelin sama orang-orang di sini ya. Tuh kan, benar. Perfecto, my friend. Yo, sini. Minta dulu dokumen kamu. Kamu jualan ya? Coba aku lihat dulu. Aduh. Yeah, thank you. Oke, plat nomornya bukan yang gue cari teman-teman. Jadi harusnya ini aman-aman saja. Kita cek terlebih dahulu. Nama? Aman? Aman? Maret, Mei. Nah, ini salah nih teman-teman ya. Nah, nggak boleh masuk deh. Aduh. Nah, wah, ini juga nggak boleh masuk ya teman-teman. Kamu tuh ya. Ini gue cek lagi deh. Lupa guys. Septembernya sih bener. Oke. Kita sudah mendapatkan muka dia. Ah, muka dia juga berbeda nih teman-teman. Jadi nama aman, expired date tetot. Password number aman, foto tidak aman, cargo list dia tidak bawa apa-apa dan dia membawa mobil namanya adalah 4x4. Kayaknya salah deh. Apa benar nih? Oh, benar, cuma udah dimodifikasi aja sama dia nih. Astaga, beratnya bener. Terus plat nomor. Oh bener ya, angka cantik 5888 Li. Wow, cantik sekali angkanya. Kalau begitu, ini sudah benar semuanya. Sekarang kita tes berat dari mobil ini. Harusnya lebih ringan. Tuh kan, ringan. Jadi aman. Pertama-tama kita coba cek terlebih dahulu. Bumper aman. Kaca, maksudnya lights aman. Oke, semuanya aman teman-teman. Coba gue cek terlebih dahulu. Siapa tahu aja ada kontraband di bagian ban ya. Paling umum itu semuanya menyembunyikannya di bagian ban sih guys. Jadi paling gampang itu kita cek bagian ban aja. Oke, ternyata dia aman semuanya ya teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal ngobrol sama dia aja dan suruh dia pulang. Sorry banget nih bro. Bukannya gue gak mau nih tuh. Salah, banyak yang salah ini kamu ya. Entry regulation juga gara-gara dia tidak belum 2 minggu ya teman-teman. Vaksinnya, oke, kita deny. Mantap, I'm sorry my friend. Sampai jumpa lagi ya.
Nanti mungkin kamu perbaikin terlebih dahulu itu semua data-data kamu. Dan juga jangan gunting jenggot sembarangan kalau mau masuk sini ya. Masuk. Perfecto, my friend. Mamma mia, Lezatos. Nah, ini dia nih. Kok tiba-tiba ada yang hilang tuh. Kita cek terlebih dahulu. 1625. Yo, what's up? Plat nomor aman ya, teman-teman. Kita cek terlebih dahulu. Untung aja gue udah upgrade teman-teman rumah gue. Sehingga perspektif gue nih bisa banyak gue lakuin. Aman. Ini dia nih guys, expired. Masih aman. Oke, untung aja masih aman guys. Mei, ini tanggal 30. Oktober, aman. Passport number? Aman, oke. Namanya dia ini, aman. Untuk tanggal, aman juga. Wow, semuanya aman dia teman-teman. Apakah ini kita bisa percaya dengan dia? Untuk masuk ke dalam sini? Sepertinya bisa kita percaya sih guys. Ya. 5053YU. Betul kok. Tinggal luggage aja ya. Luggage dia ada banyak kayaknya nih. Ayo, awas kamu ya, nipu-nipu kamu. Di atas tidak ada. Nah, kayaknya bener deh luggage-nya dia guys. Oh, orangnya jujur nih guys. Ya, jujur nih. Jujurlah padaku. Jangan nyanyi biau au. Oke. Sudah. Sudah selesai. Nah, sekarang kita cek luggage-nya aman. Berarti sekarang tinggal bagian vehicle damage-nya. Lampu aman, bumper aman, kaca ada. Oke, nggak ada yang bocor. Belakang aman, bumper belakang kayaknya nggak ada ya, teman-teman. Bumper belakang nggak ada nih. Ya kan, ada tuh bumper belakang. Yap. Berarti bumper belakang dan juga defect body ada dua. Ya, satu di kanan dan satu di kiri. Habis tabrakan belakang nih dia guys. Ditabrak dari belakang ini dia. Kasian banget. Oke, kaca aman kan? Ya, harusnya kaca aman. Oke, teman-temanku sekalian. Iya. Ini penonton saya menyuruh saya untuk memeriksa orang-orang di sini itu dengan pelan-pelan bro ya. Jadi mohon maaf. Oke, kita cek sekali lagi. Aman semuanya. Untuk... Oke, benar. Mari kita approve. Semoga aja perfecto lagi ya. Yes. Udah dikasih izin. Udah, pergi sana ya. Bye. Mantap. Vehicle wait? Wait? Oh, vehicle wait ya. Vehicle wait? What? Baru kali ini teman-teman vehicle wait. Errornya vehicle wait, guys. Astaga, vehicle wait ternyata errornya menyebalkan sekali. Coba gua cek terlebih dahulu di bagian sini ya, guys. Oke, sekarang gua mau nyobain terlebih dahulu untuk jemput para tahanan-tahanan gua ya guys. Coba dulu, karena gua belum pernah nyobain ini guys. Call for supply, call for police transport. Nah, deket garasi katanya guys, deket garasi. Oke, kalau begitu bisa gua ambil. Harusnya bisa sih. Coba ya, gue masukin terlebih dahulu beberapa vodka gue. Taruh sini. Terus, ini barang-barang kontraben kita bawa semuanya. Sip. Untung aja cukup. Terus, gue transportin nih satu orang satu nih. Police car. Benarkah? Benarkah begini, guys? Coba dulu ya. Nice, sudah. Ada 4 orang tuh. Gua cek terlebih dahulu. Nah, itu dia di depan sana. Dengan bayar $500, teman-teman, maka dia akan datang untuk Oh, mereka masuknya di sini, guys. Ada? Oh, di sini bisa? I see. Ternyata teman-teman tinggal ngobrol sama dia aja. Обарсна работа. Вас похвитили о дровни контрабанду.
Kontra bantu. Untung gak sih guys? Lebih untung gak? Menurut kalian lebih untung gak guys? Coba kalian komen di bawah ya. Tadi duit yang gue dapetin berapa? Gue gak sempet lihat soalnya. Semoga aja lebih untung. Gue bayar 500. Terus si mereka itu dijemput ada 4 orang dan juga barang-barang kontraband ada di situ. Ada. Udah? Never mind. Udah semuanya guys. Jadi sekarang gue tinggal tidur aja kan? Ya bisa nih. Yes my friend. Aku istirahat terlebih dahulu. Kerja ya, jaga di malam hari ya. Jangan sampai ada musuh nih yang datang. Sip. Kita lihat guys, rugi atau enggak nih. Aduh, daily cost kita makin hari makin gede nih. Nah nih, delivery transport. Ya, cukup rugi ya teman-teman. Oh enggak ding, balik modal lah teman-teman. Rugi $4. Balik modal sedikit lah ya guys. Nggak udahlah, nggak apa-apa kalau begitu. Emang kita harus menunggu rame semuanya baru kita panggil. Oh, tiba-tiba saja ada quest baru nih. Ini yang saya suka. Quest macam apa lagi yang akan kita terima teman-teman? Yes. Halo. Varisu. Oh, dari motel, dekat-dekat motel. Oh, tempat tersebut sudah ditutup beberapa tahun yang lalu. Coba katanya kita pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi. Ah, baiklah kalau begitu. Cek dulu. Apa namanya? Peluru gua ada 8, cukup. Oke, ini gua ganti boleh enggak sih? Ini di sini. Nah, di sini aja nih, sisanya di bagian sini nih. Jadi pencet nomor 2 nih. Nah, biar hafal ya guys. Sip. Let's go. Mari kita pergi ke motel tersebut. Cukup dekat ya teman-teman motelnya. Let's go. Misi apa lagi nih guys? Apakah ini adalah misi tembak-tembakan lagi? Menarik. Saya suka tembak-tembakan. Ya kan? Kita harus memakai cara headshot. One shot, one kill. Itu dia motelnya. Waduh, ada mobil tuh guys. Menarik. Oke. Kita selidikin guys. Tolong keluarkan aku tidak akan beritahu apa-apa. Waduh guys, ada tanda rebellion. Kita harus mencari jalan untuk masuk. Wah. Kok gak kena-kena? Oke, sabar. Reload dulu. Reload! Wah, kaget gua. Aman ya, teman-teman. Aman. Wah, ini misinya sih seru banget. Ini yang gua demen ya, teman-teman. Misi-misi yang begini nih. Roleplay menjadi polisi. FBI, open up! Widih, lagunya sendiri udah seru sekali nih teman-teman. Wah, kaget gua. Oke, jadi polisi gak boleh kagetan ya, Miok. Oke, baik. Help, di sini katanya. Diam kamu. Sebentar ya, item number one nih. Masih aja dalam game yang satu ini ya, item number one kamu, Miok. Yoi. Ambil dulu nih, peluru-peluru. Berguna. FBI, open up. Lu. Waduh. Wah, rame sekali di sini, teman-teman. Aduh, reload dulu. Aduh. Dia pakai ini, guys. Submachine gun. Sabar. Satu lagi. Nice. Sekarang saatnya ngelut kah? Yoi, ngelut dulu nih teman-teman. Oh, ada satu orang lagi. Meninggoy kamu. Loot dulu guys, loot dulu. Karena apa? Karena ammo cukup mahal di sini ya. Walaupun gua sudah punya banyak banget ammo, tetapi nggak apa-apa. Kita looting semuanya. Saya suka nih looting-lootingan. Sabar. Masih ada 3 orang lagi di sini guys. Ambil semua barang-barangnya. Oh no! Cepat sekali badannya menghilang guys. Badannya bisa menghilang. No. Bro, jangan menghilang dulu bro. Kamu ada item kan? Oke, ambil dulu. Nah, SMG. Ini juga nih.
Bro, jam hilang dulu. Oke, udah. Wah. Meninggal. Ah, no. Sabar. Tadi dia nggak tembak gua. Oh, no. Oke. Aman ya, guys. Aman. Meninggal dia, guys. Ambil dulu. Oh, ada satu orang lagi tuh. Dia pakai rifle. Hati-hati. Ini kenapa gue sendirian ya? Tim gue kemana dah? Harusnya gue datang ke sini itu dengan teman-teman gue, nggak sendirian seperti ini, guys. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga misi seorang diri ya. Kita kan polisi terkuat di dunia ini. Oke, aman. Lu. Gak kena, guys. Oh no. Nice. Woo. Oh, itu dia. Itu orang yang ditangkap ya, teman-teman. Wah, kita panen banget ammo, teman-teman, di sini. Masih ada lagi. Lu. Hurka, svobodni meno. Ayo. Bebaskan aku, katanya. Wah, kita punya ammo. Yang untuk AK, guys. Assault rifle. Buset dah, ini ammo banyak banget. Tumpe-tumpe, guys, ammo kita. Habis ini gue harus beli senjata sih, guys. Svobodni meno. Iya, sabar. Ini gak bisa dibuka ya? Gak bisa. Here we go. Seperti yang kalian lihat, teman-teman. Ammo saya banyak sekali ini. Iya kan? Kapan lagi kita punya ammo sebanyak ini, teman-teman? Hurka! Svobodni meno! Keren. Nanti gue beli ya, teman-teman. Untuk senjata-senjata yang lain. Ada apa? Hah? Kenapa kamu disekap di sini? Beritahukan padaku. Oberankowe kriminali vesto turo krawofista. Meno meno, Piotr Kafka. Aja madre hasilac, interior ministra. Terrori wovnac maja eto jak satsas. Jadi pemberontak sudah mencari dia sudah lama, guys. Hurka, svobodni meno. Me madre alarac ada onde pod jer. Bebaskan dia dan biarkan dia keluar dari sini. Oke, kalau begitu, teman-teman. Masa iya kita pergi? Nggak mungkin dong, teman-teman. Kita harus bebaskan dia. Karena apa? Karena katanya dia itu tahu detail tentang attack yang ada di hideout mereka. Ya, jadi kita harus beritahu. Kita kan mau menjadi polisi yang baik dan benar, guys. Jadi gua harus memilih release. Hurka, me madre alaraj. Cepat, ayo kita lari. Wah, politik rivals. Oke. Jadi si Kafka menetapkan kalau misalnya penculikannya dia itu menjadi sebagai rahasia ya. Jadi dia disuruh untuk diam dan pergi dari Karikatka. Oh, nice. Jadi komisaris kita, teman-teman, itu senang dengan kita karena kita tetap mau membantu dia ya. But he never learns the whole truth. Duit kita banyak, guys. 1200 ketambahan lagi. Mantep banget. Itu misinya paling seru. Tadi misinya yang paling seru sih, guys. Kita tembak-tembakan ya. Hadis, guys. One shot, one kill. Dengan handgun gua ini. Handgun menurut gua paling OP sih. Ya udah, teman-temanku sekalian. Pertama-tama, gua mau coba lihat terlebih dahulu di warehouse gua ya. Karena seperti yang kalian lihat ya, gua rapiin dulu deh dikit deh warehouse gua ya, teman-teman, daripada terlihat sangat berantakan seperti ini. Habis itu gua akan coba rapiin untuk ammo handgun gua. Kalau rapi kan kalian juga seneng kan? Jadi gua rapikan terlebih dahulu nih, teman-teman. Habis itu ini kita taruh paling bawah aja. Shotgun sih. Yah, kepencet, guys. Kepencet, tadinya gue gak mau pencet itu, tapi kepencet. Udah, gak apa-apa dah. Bentar, gue cek terlebih dahulu ini. Masukin sini ke sini, oke.
sini aja nih. Gua taruh shotgun ammo di sini, guys. Karena shotgun ammo kita paling banyak ya. Tumpe-tumpe loh, guys, shotgun ammo kita. Nah, seperti ini nih. Dah, sip. Kayaknya gua harus tambah storage gua lagi ya. Sip, mari kita tutup. Dan gua akan upgrade lagi, guys. Yoi gak sih? Setuju kan kalian? Kita tambah storage karena tempat tinggal kita sudah paling mentok. Sekarang kita upgrade yang namanya storage. Yoi? Yoi dong. Mantul. Dan habis itu upgrade ini lagi, ini ada 5 orang. Kalau gua upgrade ke 8 orang menjadi lebih besar, guys. Dari 5 orang ke 8 orang, ketambahan 3 orang loh. Aduh. Upgrade gak ya, teman-teman? Upgrade gak ya? Udah deh, nanti dulu ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya kita sudah punya 5 tahanan, baru gua upgrade lagi. It's a good idea. Oke. Sekarang storage kita makin lebih besar lagi. Mantul, sudah ada kolom ketiga ya. Mantap. Ya udah, sekarang gua sudah siap untuk tidur. Lumayanlah hari ini, teman-teman, seru sekali. Saya suka di game-game kayak begini ya. Walaupun kita melakukan hal yang sama setiap harinya, tetapi ada side quest yang seru yang bisa kita lakukan. Dan sekarang kita tidur terlebih dahulu. Masih ada 2 smugglers lagi yang harus gua tangkap ya, guys. Jadi semoga saja yang kali ini gua bisa menangkap 1 lagi smugglers. Oke, my friend. Seperti yang kalian lihat, hari ini sudah tanggal 4 Mei 1981. Dan masih ada ini ya, pandemi. Dan juga di sini ada sebuah catatan. Kita dikata-katain, guys. Natasha is... Waduh, kenapa? I cannot even say goodbye to her. Oh, nggak boleh masuk, guys. Waduh, kita dapat ancaman nih, teman-teman. Tetapi kayaknya rekaman kita kali ini sudah sampai di sini, teman-teman. Gua nggak sadar sudah bermain cukup lama. Apa kita kelarin hari ini aja ya? Ya udah, hari ini bonus ya, teman-teman. Gua coba kelarin 1 hari lagi di hari ini. Let's go, harus lebih teliti lagi. Berarti sekarang vehicle weight juga harus menjadi concern kita ya, teman-teman. Tidak boleh dilewatkan begitu saja. Kita langsung timbang nih, teman-teman. Halo, my friend. Jangan kamu terlalu senang seperti itu. Iya. Jangan marah-marah sama gue. Gue cuma petugas di sini. Nah, tuh kan vehicle weight-nya, teman-teman, melebihi nih. Aduh, cek dulu deh. Oke, nama ada 3. Ya, paspor ada. Nama ada 4 sih bahkan ini. Ininya udah betul, ininya match, teman-teman. Expired date June dan juga Oktober 8181, aman ya, teman-teman. United Rally bukan. Sekarang kita tinggal cek terlebih dahulu untuk vehicle-nya. Ini dia, vehicle yang dia bawa betul? Betul. 4240, betul? Betul. Tapi di sini lebih ya, teman-teman. Berarti gua harus vehicle weight. Nah, itu dia ya, teman-teman. Jadi, nama benar, expired benar, passport number benar, foto. Oke, fotonya juga benar. Cargo list belum, vehicle type-nya sudah betul, registration number. Oke, YEU 8716 GV. Yap, betul, 8716 GV. Betul ya, teman-teman. Sisa berarti cargo list-nya dia. Dan juga ini udah betul kan? Ya, betul juga ya, teman-teman. Sekalian gua cek terlebih dahulu kontraband. Apakah ada atau tidak? Nggak ada ya, teman-teman, kontrabandnya. Oke, di bagian belakang tidak ada yang pecah. Nggak, ini bukan kontraband sih, guys. Ya, aman. Bukan kontraband ini, guys. Oke. Bumper ada. Ban tidak ada yang kempes. Kaca ada 2 biji. Ini tidak ada yang pecah juga, teman-teman, aman. Body juga mulus-mulus aja, ada semuanya. Lampu depan sama belakang juga aman. Sekarang baru kita cek cargo list-nya. Ada 2 pigi aja nih. Tutup. Kita cek. Yap, 2 pigi. Bener sih, semuanya bener. Yang dia katakan benar ya, teman-teman. Cuma sayangnya vehicle weight-nya yang salah ini, guys. Ya.
Kita harus belajar dari yang tadi tuh. Gua sudah meloloskan satu orang yang vehicle weight-nya salah ya. Coba. Kita tolak ya teman-teman. Kamu di... tunggu dulu. Vehicle... Tunggu dulu. Kalau vehicle weight boleh atau enggak ya? Vehicle weight berarti enggak boleh ya teman-teman? Ya harusnya enggak boleh. Kalau misalnya kondisi, boleh. Ya kan? Kalau vehicle weight-nya... Ah, tuh. Any error in document should result a refusal of entry. Berarti benar. Gak boleh dia masuk. Deny. Tidak boleh. What should... Pulang kamu. Pulang. Semoga aja benar ya, teman-teman. Oh, saya melihat plat nomor yang saya kenal tuh, teman-teman. NHF. Bye. Wah. Lari dia teman-teman, tuh kan perfect inspection. Lari. Waduh. Oke. Cepat. Sabar. Gua kejar dia teman-teman. Apakah gua sudah harus membeli mobil baru nih teman-teman supaya bisa mengejar para penjahat-penjahat ini ya? Dia kemana lagi tuh? Oh no. Gua nggak bisa lihat guys. Oh no. Buset. Sabar. Oh, itu. Aman. Masih bisa dikejar, guys. Mobil gua sampai standing tadi, guys. Cepet banget dia. Oh, tidak. Oke, gua harus nyalain. Nah, gini baru enak ya. Ninu-ninu dulu, guys. Ninu-ninu. Yoi, gak sih? Kalau kondisi seperti ini baru ninu-ninu ya. Ayo lu. Gua potong jalan lu. Ayo lu, mau kemana lu? Gua potong jalan lu. Nah. Nice banget, Mio. Oke. Kita ikutin dari belakang. Kita tabrak seperti ini, guys. Nice, udah. Gak bisa kemana-mana dia, guys. Kok dia lurus? Tunggu dulu. Kemana itu, guys? Apakah dia bisa berhasil keluar dari sini? Tidak. Tidak mungkin. Tidak akan kubiarkan dia lolos dari sini. Lu. Nah, ketangkep, guys. Ketangkep. Yes! Woohoo! Ketangkep. Kamu macam-macam kamu ya. Sini ikut sama gue. Alright. Return to the world. Oke. Tapi kontraband dia gimana, guys? Gak perlu dia apa-apain ini. Kontraband dia. Gak perlu dia apa-apain kan? Ya. Yaudah, kita pokoknya pulang lagi. Kaca gua, guys. Hancur kaca gua gara-gara ngejar dia nih. Nyebelin banget. Kita di mana ini, guys? Oh, alah. Tembus-tembusnya di sini. Misi ya. Udah guys, udah tertangkap orangnya. Udah ada di dalam sini kan harusnya. Harusnya udah ada Harusnya sih udah ada di dalam mobil gua ya. Oke, kita kesini guys. Let's go. Pakai jalan alternatif supaya apa? Oh, ada ambush. Oh no. Wah, nyebelin mereka semua guys. Jauh sekali dia guys. Duh. Sabar. Gua maju terlebih dahulu nih. Biar lebih dekat guys. Handgun gak boleh terlalu jauh ya. Nice. Salah. Bukan begitu Miok. Nah seperti itu. Ambil dulu semua barang yang ada di sini guys. Pokoknya total mereka ada. Mana satu lagi? Ada 4. Yang mana satu lagi, guys? Oh no. Oh, ini dia satu lagi. Nah, dengan begini teman-teman, apakah kita sudah bisa membeli sebuah senjata untuk supaya kita lebih bagus ini, guys? Bolehlah ya. Bolehlah ya, teman-teman, sambil kita mampir ke Flat Tools. Boleh deh, ya kan?
Nah, ini gue bingung nih guys. Apakah kita langsung akan membeli sniper rifle atau kita beli submachine gun aja terlebih dahulu? Kayaknya submachine gun is a good idea sih. I think it's a good idea. Sebentar, gue mampir terlebih dahulu. Mobil nggak apa-apa ya guys? Belum ditutup. Shotgun deh. Shotgun satu ya kan teman-teman. Gue beli satu shotgun sama submachine gun. Gimana guys? Jangan terlalu banyak-banyak deh. Shotgun kita banyak banget sih. Ya udah, gue beli shotgun aja terlebih dahulu deh teman-teman ya. Nice, udah. Kita sudah membeli shotgun. Tetapi shotgun buat jarak dekat ya guys. Gue nggak tahu nanti gue akan pakai atau nggak. Tetapi yang penting gue beli aja terlebih dahulu. Satu shotgun. Oh iya, lupa. Wah, pekerjaan kita nambah deh. Tapi tenang aja, smugglersnya berarti tersisa satu lagi, yaitu dari Kingdom of RK ya, kalau nggak salah, ingat ya teman-teman. Ke kiri. Gara-gara jalan jalan alternatif, gue jadi bingung nih guys. Mau lewat mana nih? Oh, ambush lagi loh. Waduh. Saatnya nggak sih Miook? Pakai shotogato kita, sabar. Gue bikin mereka meninggoy dulu nih. Nah, habis itu gue ganti terlebih dahulu nih shotogato gue mana? Nomor 5. Langsung meninggoy begitu saja kah pakai shotogato kita? Itu jauh banget loh tadi guys. Langsung meninggoy kah? Wah, senjatanya lebih OP dong ini. Nanti kita coba lagi ya. Nanti kita coba lagi guys. Wah, kalian lihat ya teman-teman. Miok sudah mempunyai senjata favorit baru, yaitu shotoganto. Mantul. Aduh, kena ambus dua kali, bener-bener dah. Perasaan gua harus kembali lagi bekerja dalam 3 menit deh. Ini di ambus dua kali loh teman-teman. Ini jangan bilang orang yang gua tangkap ini orang penting nih guys. Makanya kita di ambus kayak begini terus-menerus nih. Bahaya sekali. Oke. Tinggal ke depan aja ya. Let's go. I'm so sorry. Sorry. Udah gue pecahin lagi tuh. Kaca depan mobilnya dia. Kalau mobil gue kan emang udah pecah ya. Ya, sorry. Ya udah, yuk. Guys, turun. Habis itu gue minta dia untuk beresin ya. Sorry. Benerin ya. Atau enggak nanti aja. Oh iya. Di malam hari aja ya teman-teman. Siapa tahu aja masih ada tugas lagi. It's a good idea. Ya next. Waduh, sudah ada dua mobil. Tiga mobil ya di belakang ya. Ada tiga mobil antrian nih teman-teman. Oke. Smugglers kita sisa satu ya. Kingdom of RK. Yo, what's up? Atayce varizu komandiru. Gimana? Kamu punya apa? Toilet paper sebenarnya murah sih, tapi nggak perlulah. Dokumen. Ya. Oke, my friend. Kita coba cek terlebih dahulu. Nama dia langsung salah. Alama. Ayo dong. Nah, tuh kan. Semua nama dia salah loh, guys. Oh, itu benar tuh. Nah, ini juga salah. April ini benar nggak? Tuh kan, salah juga. Jadi, sudah pasti. Nah, sudah ya. Entry regulation-nya sudah salah. Nomor pasport, patch, rambut dia bener ya guys, kacamata, yap, foto betul, valid, nah ini dia nih guys, salah ya. Terus plat nomor dia, VJT52, salah juga ya 5268LG, bener ternyata. Terus apa namanya, tipenya Azam 72. Betul? Yes, betul. Beratnya 2030. Kita timbang terlebih dahulu. Nah, benar. Tidak overweight. Terus dia bawa barang-barang. Kita catat terlebih dahulu. Ada 3 koper. 4 koper. Nah, udah aman ya. Oke. So far sih aman ya, teman-teman. Luggage-nya ada 4. Toiletnya ada 2. Aman. Apa tuh? Pada merah-merah. Oh, kabel guys. Udah mikir yang enggak aja gua. Oke, coba cek sekali lagi. Enggak ada ya.
Bumper ada, tidak ada yang pecah di belakang. Ban juga nggak ada yang kempes ya teman-teman. Oke, berarti aman. Mirror, mirror hilang dua. Terus lampu AA, itu dia. Jadi gue bisa bilang kalau mirrornya dia dua hilang. Broken light satu, yang depan ini guys. Window, window. Broken window satu. Belakang aman. Dah, aman semuanya ya teman-teman. Jadi gua nggak boleh kasih dia masuk kan? Ya betul sekali, karena nama dan juga ada yang expired ya. Sorry bro, kamu harus di deny. Aduh katanya, hari saya tidak begitu bagus. Sorry ya bro, soalnya kamu memalsuin nama sih. Coba kamu tidak memalsuin nama, pasti boleh masuk ke dalam sini ya. Sorry. Wah, mobil kecil ini nih terlihat lucu. Thank you. Kita lihat terlebih dahulu. Perfecto, my friend. Ihi, ya kan? Aduh, kamu ngajak aku ngobrol atau gimana nih? No. Gua cek terlebih dahulu. Nama aman. Aman, nomor paspor aman. Kodenya dia aman. Februari aman juga ya, teman-teman. Terus valid Agustus, ini Mei, masih bisa. 8181 ya. Apalagi yang belum, teman-teman? Ini semuanya udah. Foto aman. Terus kita cek dari sini. Nama aman, expired date aman, foto passport number aman, foto aman. Dia tidak membawa barang. Vehicle type, kita cek terlebih dahulu. Apakah dia vehicle type-nya yang kecil? Yes, betul. Tinggal berat nih. Berat juga aman kok. Kenapa tiba-tiba lagi ada lagu yang mencurigakan nih? Berat juga aman, teman-teman. Aman loh. Registration number paling nanti ya. Vehicle weight aman, registration number. Ah, hilang tuh satu tuh. XKL, oke. 6843FT. Ya, bener. Berarti sekarang yang gua harus cari tahu itu adalah yang gak ada di mobil dia. Yang pertama, bumper. Yes, lampu aman, mirror. Yes. Ah, tuh kempes satu ya, teman-teman. Sip. Sekalian gua cek nih, ada kontraband atau enggak nih? Oke, enggak ada ya, teman-teman. Bagian sini bumper ada, lampu aman. Yap, aman. Dah. Jadi ini doang ya? Dah, aman semuanya, teman-teman. Harusnya dia boleh masuk nih. Sip. Boleh, bro. Silakan masuk. Approve. Semoga aja nggak salah lagi nih, guys. Beritahu gua kalau ada yang salah. Kayaknya sih nggak ada yang salah. Kayaknya nih. Ada dua orang lagi. Silakan masuk. Aduh, masih ada satu lagi. Flat tire sih ada dua, Miao Auk. Aduh. Sudah kurang minum nih, Miao Auk. Oke, minum dulu deh kalau gitu ya. Sebentar, guys. Mantap. Mari, coba kita cek lagi. Bro, ada paper gak? Oh, ada thread. Gak ada yang bisa gue beli ya, guys. Dokumen. Cek terlebih dahulu. Kingdom of RK. Kita cek, guys. Apakah dia ada kontraband di sini atau tidak? Menarik sekali. Ah, sudah. Hehehehe. Gak perlu ngecek secara menyeluruh ya, teman-teman. Suruh dia keluar terlebih dahulu. Dan habis itu kita bongkar semuanya ya, teman-teman. Ini kita harus unpack. Unpack semuanya ya, teman-teman. Buka semuanya. Kita cek dari sini, guys. Ada kontraband atau enggak? Enggak ada ya. Di bagian sini enggak ada kontraband. Ban aman, bumper enggak ada. Ini pelan-pelan nih, guys. Udah pelan-pelan banget nih. Aman. Ah, tuh ban ada tuh, guys. Gua tusuk dulu. Oh, Omar Narbotsa. Vy budru otliksomo.
Dia menyembunyikan uang ternyata, guys. Tidak ada di sini ya. Tidak ada kontraband, tidak ada kontraband. Aha, gue melihat sesuatu. Tidak ada kontraband, tidak ada kontraband. Oke, aman-aman saja. Di bagian atas juga nggak ada ular-ularnya ya, guys. Oke. Aman sih harusnya. Jadi sekarang kita tutup. Cek bagian badan dari apa namanya mobil. Ban juga nggak ada. Itu kita pukul ya. Bisa nggak? Tebel juga nih. Nah, buset dah banyak banget tuh. Duitnya disembunyikan di situ banyak banget. Dah nggak ada. Yap, habis. Sekarang bagasi dia nih, teman-teman. Ada nggak nih? Habis ya? Habis, teman-teman. Sudah tidak ada lagi barang-barang kontraband dia. Jadi saya akan tangkap kamu, my friend. I'm sorry. Yay! Kita berhasil menangkap semua smugglernya. Mantap. Udah dong. Udah selesai dong, guys. Yoi gak sih? Yay! Tetapi supaya Mio Ok tidak salah lagi, guys. Kita cek sekali lagi ya. Gua takut banget. Masih ada yang ketinggalan. Harusnya udah gak ada sih. Ini gue udah cek secara seksama bet nih. Ya temen-temen ya. Kalaupun salah ya udahlah. Maafkan saya. Atmaduro. Atmaduro. Alarm! Dikejar! Dari mana? Dari mana? Oh, diserbu lagi kita teman-temanku sekalian. Oke, kita cek ya. Pertama-tama gue pakai handgun terlebih dahulu. Ninggoy 1. Duh, reload. Sabar. Ninggoy 2. Mantap. Ada lagi kah? Buset. Mantap. Sabar guys. Kasian ya teman-teman gua, teman-teman cuma pakai handgun doang. Ninggoy kamu. Waduh. Lari gak sih? Woo! Hampir aja gua meninggoy. Kamu liatin lagi Mio. Yoi. Oke, coba ya teman-teman pakai shotgun tuh. Bisa atau enggak gua enggak tahu nih. Terlalu jauh. Reload. Nice. Aduh, reload lagi. Aduh. Sebentar. Mayday. No. Gua reload dulu nih. Cepetan. Harus satu-satu ya teman-teman reload. Kalau Shoto Ganto. Meninggoy kamu. Oke, dia meninggoy. Reload dulu. Meninggoy kamu. Aduh, granato lagi. Wah. Siapa ini? Wah. Tiba-tiba ada yang masuk ke sini, teman-teman. Oke, aman. Oke, yang datang, ya ampun, teman-teman, ada 7 enemy lagi. Gua kirain tadi orang mau bantu gua, guys. Jadi gua liatin aja mereka. Tiba-tiba mereka menjadi merah.
Nice. Nice sekali. Wuh. Tegang ya. Tegang banget. Ya, komisaris bakal seneng sih. Cuma capek juga nih, bro. Ya udah, gue reload-reloadin terlebih dahulu. Dah, teman-temanku sekalian, apa yang terjadi lagi? Oh, masih ada satu mobil lagi yang harus kita cek. Ya ampun. Ya udah, gue udah capek banget nih, teman-teman. Dari tadi kita berantem sana, berantem sini. Makin hari, makin rusuh ini game ya. Tetapi makin seru gitu loh. Yo. Yang pasti smuggler udah gak ada sih. Tuh, smuggler udah gak ada ya. Gua sekarang tinggal ngecek aja. Oke, ini aman. Aman. Registration number. Nanti kita cek. Passport number. Oke. Nah, ini salah ya, teman-teman. Dah. Udah enggak boleh. Juni, Desember. Aman. Mobilnya dia itu Varila. Ini dia. Oke, semi jeep. Ya, betul. Terus luggage. Jadi kita cek dari awal terlebih dahulu ya. Mukanya dia masih aman sih. Ya kan, nama aman, expired date aman, passport number aman, foto aman, vehicle type aman, registration number. Aduh, nggak ada. Oke. Okay. 7031BT, betul. Terus tinggal berat dari mobilnya. 170. Wow. Vehicle weight. Nah, ini juga ya. Nggak boleh nih, teman-teman. Oke, okay, berarti kita harus tolak dia ya, teman-teman. Terus pertama-tama defect body 1, bumper nggak ada. Oke. Okay. Spion 1 hilang. Oke, okay, apalagi nih, teman-teman? Ah, bumper defect body juga ya, teman-teman. Ada 2 berarti defect body-nya. Sip. Ada yang pecah? Nggak ada. Ini tidak pecah, ini tidak pecah, dan juga ini aman ya. Ban tidak ada yang kempes, paling bumper belakang guys. Harusnya ada bumper belakang itu. Yap, betul sekali. Yap, sudah selesai. Dan sekarang, sudah beres ya teman-teman. Sekarang berarti gue tinggal tolak dia aja. Bro, sorry ya bro. Sudah selesai teman-temanku sekalian perjalanan kita hari ini. Dan harusnya diakhirin dengan perfecto. Harusnya ya. Di next episode sepertinya gue harus menambah senjata gue nih teman-teman. Gitu dong. Teman-teman. Pokoknya di next episode gue harus menambah persenjataan gue ya. Karena shotgun ini bisa one hit shot kalau dari deket. Dan handgun gue ini memang sangat-sangat-sangat-sangat berguna. Tetapi gamenya kan memberikan kita banyak pilihan. Jadi ya udah, nanti gue akan coba beberapa senjata yang lainnya lagi ya teman-teman. Tetapi untuk sekarang kita cek terlebih dahulu. Oke, ini aman ya. Ammo juga aman. Submachine gun aja yang harus kita masukin karena gue belum punya senjatanya. Ini paling gue ambil. Nah, gini aja nih. Sip. Kontraband kita masukin. Sip. Nanti kita lanjutkan lagi di next video ya teman-teman. Karena hari ini sudah capek sekali. Kita sudah menjalani banyak misi. Kita diserang. Nangkep 2 smuggler. Dan masih banyak lagi. Jadi teman-temanku sekalian, untuk episode game Kontraband Police, sampai di sini terlebih dahulu. Dan duit kita cuan nih hari ini guys ya, karena kita 1 udah defend, 2 udah menjalani misi, dan kalian lihat cuan 1240. Berarti besok gua sudah bisa untuk upgrade sana upgrade sini ya. Ditunggu saja teman-teman. Mantap? Mantap dong. Hehe. Chapter ke-6. Escape from the police. Aduh, lupa. Lupa. Oh no, teman-teman, ternyata ada satu
orang yang kita tangkap dengan pengejaran tadi yang lupa kita taruh di sel. Ya ampun, Miao Au. Oke, harus lebih teliti lagi ya. Wah, terlalu banyak yang gue harus lakukan di dalam game yang satu ini. Makin hari makin kepala gue meledak, guys. Tugasnya banyak sekali. Dan ternyata di chapter kali ini, teman-teman, kita sudah memasuki chapter ke-6 dengan katanya sesuatu yang baru lagi tuh. Conflict in the South. Astaga, berarti nanti bakal end of pandemic. Sudah selesai berarti ya, teman-teman. Tetapi pasti akan ada misi baru yang kita akan baca di esok hari aja ya. Baiklah teman-temanku sekalian, sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye. Wow.